وبارك عليه وعلى آله. لا إله إلا الله 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 يا مولانا. لا إله إلا الله الله غفار الذنوب. لا إله
Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi ighfir lana wal muslimin wa walidaina wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi jidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hab lana rizqan wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minkas salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam sallim lana ila subulis salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatassalam wa warisa darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ahli juriyati ajma'in, wa jami'il ulama wal amilin, wa syuhada was salihin, wa Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Allahumul Fatiha. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil adzizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah adraju fi kitabi Syekh Abdul Qadir Jilani Putuhul Ghaib. Wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan
melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani, kemanfaatan ilmu bagi kita di dunia dan akhirat, keberkahan, kasih sayang Allah dan Rasulnya bagi kita sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Dihormati lil habaib, para guru-guru agama sekalian, mudah-mudahan juga yang hadir mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal Alamin. Pakam min nikmatin indaka wa anta la ta'rifuha. Berapa banyak nikmat sudah engkau terima selama ini? Ya, betul. Kita bisa makan, kita bisa minum sampai saat ini. Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Wa anta la ta'rifuha. Apakah engkau masih juga tidak mengenal tentang Allah Subhanahu wa taala yang sangat baik kepadamu dalam hidupmu? Kau bukanlah apa-apa dalam hidup ini. Kau hanyalah mungkin, andaikan tidak ada dirimu pun di dunia ini, dunia ini tetap berjalan dalam kehidupannya. Allah tetap memberikan rezeki kepada semua makhluknya, bahkan bukan hanya kepada orang mengimani Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada para pengingkar-pengingkar Allah. Orang-orang yang terjauh dengan Allah pun Allah kasih rezeki dan nikmatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terhadap makhluk yang tidak pernah akan kenal terhadap dirinya dan Tuhannya, Allah juga memberikan rezeki dan nikmat kepada mereka. La taskun ila ahadin minal khalqi. Kalau kamu sudah tahu tentang itu, bahwa Allah sangat sayang kepada kehidupan ini, sayang kepada keadaan-keadaan dirimu, lalu mengapa lagi engkau masih tidak tenang dalam hidup ini? Bahkan seharusnya engkau tidak merasa tenang pula dengan sesuatu makhluk di sekelilingmu. Bagaimana ini? Wala tastanasu bihi. Jangan engkau mencintai seorang jua pun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maaf, Bib. Kayak apa dengan istri, Bib? Istri dengan suami bagaimana? Cinta sejati itu hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimanifestasikan juga pada cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai kehidupan ini pada bagian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Istri Anda adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak Anda adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suami Anda adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cintailah mereka demi cintamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Cintamu kepada Allah membuatmu terikat dengan Allah. Cintamu dengan sesuatu selain Allah tidak membuatmu terikat dengan mereka, tapi makin terikat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tatla ahadun ala ma anta fihi bal yakunu ansuka billahi ajza wa jalla. Sudah saya terangkan tadi, jangan mencintai sesuatu kecuali engkau mencintai Allah ajza wa jalla. Wa sukunuka ilaihi wa syukuka minhu ilaihi wala tarasanian. Belajarlah untuk tenang hidupmu, bertenang diri dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, tanpa disertai keluhan demi keluhan kepada Allah, ataupun menggibah, menuduh Allah berbuat salah atas kehidupan ini. Melihat gunung, lucu gunung tuh. Misalnya, melihat gunung, Bib, lucu gunung tuh model kayak apakah model? Atau melihat Gunung Semeru meledak. Kenapa jadi Allah ini meledakkan gunung? Kasiannya manusia banyak mati. Nah itu, Bib, jangan kayak itu, kayak apa kawalah. Itu mengeluh kepada Allah namanya. Itu menggibah Allah namanya. Salah berarti Allah ini mau menciptakan gunung. Lahir anak, hilang anak. Kenapa jadi hilang anakku nih? Abahnya hilang juga, Bang. Sudah macam-macam dibaca dalail, sudah. Ya Allah, habis sudah dalail. Bipai. Maulid keluar anak Bipa hirang katanya anak. Kuitannya hirang juga ya, Pak. Iya kan? Tapi ada kejadian
bagus, anaknya putih, anaknya bisa terjadi kalau Allah menghendaki. Enggak ada obatnya, dokter tidak bisa juga kita palui datang ke tempat dokter, berobat dokter. Silakan ya dokter, bagus ya. Adakah dokter obat hidung belang jar? Hidung belang, Bib. Lihat di dokter, hidungnya enggak ada belang-belang, Bib. Apa hidung kan enggak ada hidung belang, enggak ada belang-belang di hidung. Maksud saya ini suka kepada perempuan. Enggak ada obatnya aja dokter tuh. Lain di sini obatnya. Itu di mana, Dok? Di majelis taklim. Nah, obatnya di majelis taklim. Di majelis taklim yang mengajarkan ilmu kerohanian, ma'rifatullah. Bisa hilang itu. Sifat-sifat seperti itu. La tarosanian. Setelah engkau melihat Allah yang mengatur segala urusan ini, memberi rezeki dan nikmat yang banyak kepada hidup kita ini, lalu jangan lagi perhatikan sanian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan kadang-kadang mengharap lebih terus, padahal kita ini sudah lebih pada orang lain. Guru Jainal Arifin umur berapa? 70. Pian Pang Beb? Umur? Nah, 28, 82, Bipai. Wah, pian tidak ditanya tadi tuh, Bipai. Pian berapa, Bip? 3000 tahun. Nah, 3000 tahun ya, Bip. Pertanyaannya adalah ketika ditanyakan umur, pian guru punya lebih si mobil berapa buah di rumah? 10 buah. Nah. Enggak ada sih di mobil, sebuah aja ada. Pian Mang Bip ada lebih si mobil, Bip? Pian ada? Enggak ada. Enggak ada sih mobil. Mobil mainan ada juga, Bib. Enggak ada juga, Jabib. Enggak ada anak-anak lagi, Bib lah. Bahari dulu Bang Jabib. Dulu waktu kecil pian bisi mobil-mobilan gak, Bib. Nang mobil-mobil kayu tuh. Nah, ya tak. Sekarang. Lalu kita berharap untuk punya mobil mewah. Punya mobil BMW, Mercy, Alphard di hadapan kita. Gitu kan? Itu namanya kita pikirannya angan-angan. Berapa banyak orang yang punya Alphard di rumah? Dia tapi tidak bisa berjalan. Berapa banyak orang dua buah, atau saya pernah melihat ada tiga buah mobil di rumahnya. Tapi dia bila masuk mobil, dia muntah. Jadi mobil jadi pajangan aja di rumah. Subhanallah. Jadi bila dia buat mobil, jadi dia pakai kendaraan aja. Subhanallah. Kepukinya berawan kain. Nikmat mana lagi yang kau dustakan dalam hidup ini? Ya Allah. Sekarang kayak Habib umur 82, tidak ada punya mobil, tapi beliau sehat. Sungguh pada dirimu itu ada nikmat Allah yang sangat besar. Yang jika itu dibagi Allah kepada orang lain, engkau akan mengeluh sejadi-jadinya dalam hidup ini. Ya lah. Nah, yang kaya tadi tuh punya mobil sampai 3 buah di rumah. Ya, tapi tidak bisa memakai. Muntah. Mobil taksi Bang jar kita, muntah juga aja sih, Din. Nah, tapi bannya tidak ada tapi sehat, afiat. Sehat itu nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Betul, makanan kita kadang-kadang mungkin hari ini kita tidak bisa makan ikan, bahkan ikan kering tidak ada, mungkin ikannya kerupuk. Tapi badan kita sehat. Kita bisa tertawa dan senyum sebagaimana orang-orang kaya bisa tertawa dan senyum. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Bukankah hidup itu untuk tertawa dan senang bagi kamu? Innahu laisa li ahadin darra wala nafa'a wala jalba wala dafa. Karena itu jangan berharap lagi kepada manusia. Karena tidak ada seorang jua pun di antara manusia dan makhluk itu bisa memberi kamu mudarat, bisa memberi kamu manfaat, bisa menolakkanmu daripada musibah. Wala izza wala zalla. Tidak ada yang bisa memuliakanmu, tidak ada bisa juga yang menghinakan dirimu. Wala rofa wala khofada. Tidak ada yang bisa mengangkat derajatmu manusia itu, dan tidak ada pula yang bisa menyempitkan hidupmu. Wala faqara wala ghina. Tidak ada yang bisa memakirkanmu, menjadikan kamu fakir siapapun juga.
tidak ada yang bisa memberikan kekayaan bagimu kecuali hanya Allah. Wala tahrik wala taskin, tidak ada yang bisa menggerakkan dirimu itu kecuali semata-mata adalah yang menggerakkan itu Allah. Tidak ada yang bisa memberi ketenangan itu kecuali ketenangan itu semata-mata dari Allah. Iyalah, kita bergerak nih, dapat bergerak nih, siapa yang menggerakkan? Allah yang menggerakkan. Tinggal arahkan aja lagi kemana? Ya kah? Mau ke kilometer 28 kah? Udah. Mau kemana kah? Mau ke Masjid Taklim kah? Ya kah? Nah, subhanallah. Waqala fi annahu an ibni Abdillah ibnu Ma'sud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi li risalah Qusairi, Imam Qusairi. Imam Qusairi menyebutkan sebuah hadis daripada Abdullah ibnu Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la turdiyanna ahadan bi syaqatillahi ta'ala. Janganlah engkau senang dengan seseorang bi syaqatillahi ta'ala, karena orang itu berbuat sesuatu yang dimurka Allah, menyenangi. Misalnya ada orang murtad dari agama Allah, senang kita, jangan. Benci bang, jangan juga, tenang-tenang aja kita. Tapi kita tidak menyenangi dia keluar itu yang penting. Iyalah, jangan benci, jangan juga. Tapi kita tidak menyenangi kepada orang yang murtad. Wah, dulu rajin benar ke Majlis Taklim, sekarang tidak lagi ke Majlis Taklim. Ya biarkan aja sudah. Jangan disukai. Wah, bagus sajanya tuh. Luar Majlis Taklim nyaman. Karena berkawanan dengan aku. Kalau suatu saat nanti kembali lagi kepada Allah. Ini hadis Nabi. Wala tahmadanna ahadan ala fadlillahi ajza wa jalla. Jangan engkau puji-puji seseorang karena dia mendapat fadlillah, karena dia mendapat karunia Allah. Ada orang kaya, oh kita puji-puji. Wah, kaya. Jangan juga, karena kamu tahu kan yang mengayakan dia itu bukan karena kehebatan dia, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mas, jadi gimana ini? Wala tazumanna ahadan ala malam yu'tikallahu ta'ala. Nah, jangan kau menghina seseorang ala malam yu'tikallahu ta'ala, atas apa yang ia tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang miskin. Mentang-mentang miskin lalu kita hina, dasar miskin nih. Baju-baju bau anu lagi, bau bulanak, misalnya. Jangan. Nih yang tadi itu masih mulut kita di diam nih, diam banyak diam aja. Kalaupun keluar hu, yalah. Hu-nya siapa? Hu all, hu Allah. Tarik napas hu, keluar Allah. Hu Allah, hu Allah. Praktek. Nanti kita praktekkan yang mbak bismillah insyaallah nanti sampai waktunya lah. Fa inna rizqallahi la yasukuhu ilaika hirsun harisin. Hirsu harisin, gitu lah. Karena sesungguhnya rezeki Allah itu la yasukuhu ilaika, tidak sampai kepadamu hirsu harisin. Rezeki yang kamu terima selama ini bukan karena hirsu harisin, wa la yaruduhu anka karahatu karihin. Bukan karena benci orang ataupun tidak dibenci, semata-mata pemberian dari Allah. Wala yaruduhu anka, engkau tidak mendapatkan rezeki hari ini bukan karena kebencian orang kepada dirimu. Iyalah, jadi bukan karena dibenci orang, bukan karena kamu disenangi orang, tidak juga. Oh, saya ini karena disenangi orang lalu saya banyak rezekinya, tidak. Semata-mata itu langsung kehendak Allah. Kawalah nak, itulah. Ini di hati kita. Kemarin waktu makan, Bib, waktu makan nasi, tadi kita bekerja, dapat uang, lalu istri kita mau kawa belikan nasi dan lauk pauk. Lalu terbayanglah di pikiran kita bahwa kita bekerja tadi itu, lalu kita dapat nasi ini. Itu enggak usah lagi dipikirkan itu. Ketika kita melihat nasi, kita makan langsung, vertikal.
Allah yang memberikanku makanan ini. Kawalah vertika dalam hati kita. Jangan ngomong sama istri, ini rezeki Allah ini langsung dari Allah ini. Wah, di istri peran aku mana? Maka aku tadi itu belikan nasi ke warung. Jari istri, ya, ribut pulang dengan istri bibi. Ini hatilah, ini kolbun salim dari hati yang sejahtera. Wa inna Allah ta'ala bi'adlihi, Allah itu maha adil. Wa qistihi, dan mengatur keadilannya itu. Ja'ala rauha wal faraha, yang mengatur kenyamanan dan kesenangan itu. Firido wal yakin, diletakkan Allah karena kamu ridho dan yakin. Jadi bila kita bisa ridho terhadap kehidupan sehari-hari kita ini, ridho kita akan bahagia, kita akan nyaman terus. Yakin itu dari Allah semuanya, maka kita bahagia terus. Ini rahasia bahagia, rahasia nyaman hidup. Tapi bila kita tidak bisa menerima itu, nah ini wa ja'alal hamma wal hajan, tetapi dan Allah menjadikan, ujar Nabi, hamma itu kegundahan, wal hajana kesusahan, kesedihan, pisyaki wasyakati, pada keraguan, wasyakati dan kemarahan, kebencian dan kemarahan. Bila pian sering ragu dalam hidup ini atau marah, tempoh saja, hati pian pasti hajan, pasti sedih, sering sedih. Dan yang kedua adalah hamma, hamun itu kegundahan, gundah, tidak tenang. Makanya alternatif penyelesaiannya adalah bizikrilah, memperbanyak zikir kepada Allah. Meskipun mungkin tidak tahu mananya, masih lapasnya mananya, pengertiannya, marifatullahnya belum tahu, hikmahnya belum tahu, tetap lakukan. Supaya apa? Supaya kita berkemampuan memahami. Nah, sedikitlah ulun membacakan kitab An-Nubib Adabul Anu Abu Abul Farad sedikit. Kisah Habib Hasan bin Ali, hendaklah mendengar kisahnya Habib. Bagus Habib lah. Cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah mendengar. Nah, ini kisah bagaimana beliau menjalani hidup orang saleh. Beliau ini orang saleh, terkenal sangat saleh menjalani hidup. Han, demi Allah, sidin ini sangat saleh. Habib Hasan Ali bin Ali. Jadi cucunya Nabi nih, cucunya Nabi. Akraja Ibnu Asyakir fi tariki, dalam tarik beliau, fi tariki Abil Munzir Hisam Ibnu Muhammad Ibnu Abihi qala. Adapa Muawiyah Al-Hasan Ibnu Ali. Muawiyah waktu itu jadi khalifahnya adalah Muawiyah. Masa kekuasaan Muawiyah setelah generasi Khulafaur Rasyidin. Jadi khalifah waktu itu Muawiyah bibai. Wa kana atahu fi kulli sanatin mi'ata alfin. Sidin biasa memberi, Muawiyah khalifah ini biasa memberi Habib Hasan bin Ali ini 100 ribu dirham. Sidin menyempitkan pemberian Sidin. Maksudnya biasa Sidin memberi 500 dirham, tapi saat ini dalam setahunan ini Sidin memberi Habib Hasan bin Ali ini hanya 100 dirham saja. Pahamlah? Berarti kurang berapa? 400 dirham. Fahabasaha anhu Muawiyah, itulah yang dilakukan oleh Muawiyah khalifah. Padahal khalifah ini uangnya tidak bertakar lah, tidak banyak benar lah. Fi ihda sinin, selama setahun. Fa'adofa idokatan syadidatan, ini adalah menyempitkan sekali bagi Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Ali. Pada autu bidawatin li'aktaba ila Muawiyah askuruhu nafsi. Sampai-sampai Hasan, Sayyidina Hasan hampir berkata untuk menulis surat kepada Muawiyah, ambilkan catatan kepada saya untuk mengirim surat kepada Muawiyah. Tapi itu tidak jadi. Summa amsakatu faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi manami. Lalu aku membatalkannya, tetapi aku bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam itu. Kaifa anta ya Hasan? Rasulullah datang berkata kepada beliau. Nah, ini mudahanlah mendengar kisah ini bermimpi loh Nabi semuanya lah. Amin. Hey Hasan, apa kabar jenabi? Apa kabar jar Nabi?
Jadi Hasan, Sayyidina Hasan ini hendak mengadu kepada Muya, kenapa jadi memberi seanunja berkurang pada biasanya? Biasanya kan 500 ribu dirham, sekarang kenapa jadi 100 saja kayak itu. Nah, tapi ku tahan diri. Nah, sukut diam, sak sukun dan sukut diam, diam. Diam hu Allahu Allah yang ada. Yang lebih pula di hati hu Allah. Faqultu bi khairin ya abti. Ah, alhamdulillah bagus saja keadaanku ya abti, wahai ayahku. Jadi para habaib itu kalau menyebut para nabi itu termasuk Hasan itu abi, orang Arab seperti itu. Ayahku maksudnya orang yang memiliki hubungan dekat dengan beliau. Nah, makanya hadis yang apa, hadis tentang ayah siapa, ayah Nabi masuk neraka itu kan, itu dipahami secara tekstual, aba anak minan nar, ayah-ayah kita masuk dalam api neraka. Bukan ayah kaitan Nabi ini lain, orang-orang tua kita, bukan orang tua Nabi lain, orang tua kebanyakan orang jahiliyah ini masuk neraka ya semuaan. Nah, kayak itu maksud Sidin. Nah, abi itu kadang-kadang memarina dipanggil. Wa syaqautu ilahi ta'kural mal anni, maka aku mengeluh ya abati wahai ayahku, aku mengeluh tetapi aku membatalkan keluhanku. Faqala ad'auta bidawatin litaktuba ila makhlukin mislika tuzakkiruhu jalika, apakah engkau ingin menulis surat untuk mengadukan perihalmu kepada seseorang? Naam ya Rasulullah, betul. Fakaifa asna, bagaimana lagi aku berbuat? Tetapi hendaklah engkau mengadu saja kepada Allah, ujar Rasulullah kepada Sayyidina Hasan. Enggak usah mengadu kepada manusia, enggak usah. Kul, kata Rasulullah, Allahumma akzif bi kalbi roja'aka, ya Allah, akzif bi kalbi roja'aka, tanamkanlah dalam hatiku roja'aka untuk selalu berharap hanya kepada engkau. Waqta raja'i amman siwaka, potonglah, hilangkanlah harapanku kepada semua makhluk kecuali hanya kepada engkau ya Allah. Hatta la arju'a ahadan gairuka, sehingga aku tidak lagi mengharap kepada seorang jua pun daripada makhlukmu. Habib. Lalu aku baca doa itu, ajar siapa? Sayyidina Hasan. Enggak jadi aku menulis surat kepada Muawiyah. Qala pawallahu, demi Allahu jazirin, ma'al hahtu bihi asbuan, tidak sampai seminggu. Hatta ba'asa ilaya Muawiyah bi alpi alpi wa qamsi mi'ati alpin. Tiba-tiba tidak sampai seminggu Muawiyah mengirimi aku uang melebihi daripada 500 ribu dirham. Subhanallah. Berlanjutlah terus menerus sehingga aku pun fakultu alhamdulillah, aku mengatakan segala puji bagi Allah allazi la yansa, yang tidak pernah melupakan, man zakarahu, siapa saja yang selalu mengingat Allah, wala yaqibu man da'ahu, dan tidak pernah mengabaikan siapa saja yang berdoa kepadanya. Para itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam, kemudian aku didatangi lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Pakola, dia berkata kepadaku, ya Hasan, kaifa anta, kaifa habarmu wahai Hasan, ya Nabi, kan gitu nih, kaifa habar, alham pakultu bi khairin ya Rasulullah, dikisahkan Hasan lah apa yang terjadi. Nabi pun tersenyum, pujilah Allah. Lalu Nabi mengatakan ketika hakaja, man roja al khalika walam yarjul makhluk, ujar Nabi, roja al khalik, mengharap kepada khalik itu, walam yarjul makhluk, tidak akan pernah berharap kepada makhluk. Artinya orang yang membiasakan diri, jiwa dan hatinya kepada Allah, Allah akan membantu orang tersebut. Nah, jadi kita belajar nih. Nah, ini orang yang mengenal diri. Diri kita ini mengharap kepada Allah atau tidak? Kalau kita mengharap kepada Allah, berarti kita sudah mulai mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bermakna dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim. Ya